Selamat pagi guys. Halo teman-teman. Hari ini kita akan berputar dekat-dekat sini di tetangga-tetangga sini untuk Project Jiwa. Or ya ada yang bule pronounce itu. Project Jiwa. Iya. Yeah. Jadi basically yang waktu itu kita pernah ngomong kita mau support Indonesian artist, traditional Indonesian artist, ya ini guys. Kita sekarang mau kita sebenarnya udah mulai dari minggu lalu. Iya. Cuma kita kemarin kan kita coba-coba dulu apakah bisa apa enggak. Ternyata bisa guys, ada yang donate banyak stuff. Jadi kita akan coba lagi hari ini. Iya, orang donate barang-barang yang sudah dipakai dan kita jual di online thrift shop. Iya. Terus uang dari itu kita pakai buat support Project Jiwa, bikin project sama traditional artists. Iya, jadi kalau ini next year ya, coming to you. Oh nggak next year beb, kalau misalnya year. Iya kalau ini goal, yeah. The end of this year nanti kita akan ke Indonesia guys. Buat kalian orang-orang Indonesia yang mau support juga bisa langsung aja ke jbfamfund.org. Di situ ada pilihan donate. Kalau kalian mau donate dari uang Indonesia bisa, tapi lewat PayPal. Jadi ya kalau kalian punya PayPal nggak apa-apa. Jadi itu kalau itu kita terkumpul guys, kita mempercepat kita untuk pulang ke Indonesia untuk langsung bikin projectnya. Nah kemarin saya sudah kontak sama Alfiref. Iya. Kalian tahu kan Alfiref ya? Dia kan suka bikin musik-musik modern sama tradisional. Nah, kita mau kolaborasi sama dia. Nanti cari artis, tinggal cari artis tradisionalnya siapa gitu. Semoga sih bisa berjalan guys. Jadi doakan kita guys. Sarapan dulu. Donuts. Enak. More? Finn sudah nangis guys, dia butuh harus berhenti dulu, mau main dulu. Kita sudah putar-putar di tetangga-tetangga sini. Dan belum. Satu orang mau kasih kita barang-barang hari Senin ya. Ya jadi kita harus tunggu. Ya udahlah, Finn udah nangis dalam mobil, jadi dia harus keluar. Wah, pegangan banget. You ready? Dikit takut mukanya. Takut, mukanya takut. Mukanya sedikit takut. Oh, mau masuk sini? Wow. Mau masuk sini? Aku tunggu di bawah ya. Do you want to go inside there? Okay, mama nggak ikut ya? Iya, yeah, okay. Ready? Sini, bud. Wow. Iya. Okay. More sticks. They're collecting Finn, a lot of sticks. Can you show me your sticks? No. Dapat. Barang-barang mungkin semuanya jelek, tapi we'll see di rumah. Yeah, nanti kita unboxing di rumah, guys. Kita lupa hand sanitizer ya, Beb. Oh iya. Ini guys, tempat kita, storage unit kita. Oke, ini taruh di corner situ, Beb.
Yang besar per ini per yang besar. Iya. Hari ini nggak terlalu banyak guys, tapi lumayan lah. Dapat buku. Terus ini mostly baju. Mau lihat baju ya? Iya, coba. So all this stuff over here is listed already. Yeah. And this stuff right here is not. A lot of it's Christmas stuff. Ini waktu itu kita dapat ini stereo, ini vintage guys, radio gitu, radio yang ada buat piringan hitam, ini speakernya, ini apa ya, oh ini mainan. Halo, hari ini sudah hari kedua setelah kita kasih flyers ke orang-orang yang di tetangga gitu. Ada orang yang telepon guys, mau, oh ini bisa pick up barang-barang saya nggak, donation gitu. Ternyata banyak sekali. Dan saya sama Joy itu, saya pakai mobil yang mamah Joy, dan Joy pakai mobil ini. Gimana rasanya? Hai! Hai Paci, mama sudah datang. Ayo, mama sudah datang. Wow, mobilnya besar ya. Ayo kita pindahkan. Oh iya ya, nanti kita ketemu di sana, parkir dulu. Iya, mama parkir dulu ya. Iya sebentar. Oh, enggak apa-apa. Nah, waktu orangnya telepon guys, barangnya banyak nggak bu gitu? Ya lumayan kayaknya satu van gitu. Aduh, kita nggak cukup ya beb ya. Aduh. Nggak cukup. Dan kita ternyata di sini ada guys apa penyewaan mobil yang truck van gitu, dan kita dapat ini. pretty good to drive. Cuma comfortable. Yeah, cuma waktu aku naik highway, like jalan besar, angin sangat kencang ya, dan sedikit sulit ya. Aku takut mungkin jatuh. Oh iya. Dan juga aku hancurkan lampu kecil di rumahnya orangnya ya. Orang. Jadi Joy waktu naik van ini kan mundur gitu guys. Ternyata di situ ada lampu yang ditanam di tanah itu kan, lampu buat malam-malam itu. Mundur, krik. Aduh, aku dari jauh. Aduh, suara apa itu? Aduh. Ada kaca. Kacanya hancur, tapi enggak apa-apalah. Kita mau breakfast dulu terus kita mau pindahkan barang-barang yang di belakang ini ke sana. Oke. Okay? Ini barang-barang yang kita dapat. Ada kipas angin, ada apa ini peralatan buat Christmas gitu ya. Terus itu di belakang sana baju banyak banget, baju, furniture, banyak antiques, nanti kita lihat satu-satu. Beb, kemarin staffnya sedikit. Siapa ya yang mau donate ya? Yeah, sekarang ya ampun, gak tahu cukup space or not. Iya, yeah, sekarang staffnya sangat banyak. And then the next adalah apakah bisa dijual apa enggak? That's right. We still have to see what we can actually sell. Iya. Yeah. It's kind of mystery. Cewek yang kerja di sini tanya, kalian ngapain sih guys, kok banyak banget staff gitu, terus naik turun. Oh, kita ini resell online gitu. Terus dia, oh boleh saya donate? Oh ya boleh. Donate apa guys? Nih, mainan buat Finn. Ada Iron Man. Nih buddy, ada Iron Man. Mau nggak? Apa lagi? Apa ini? Aku nggak tahu karakter apa itu. Ada mobil nih, keren nih. Cucu. Oh, tapi dia lagi asik mainan itu. Apa lagi ya? Lego.
bugs. Oh, ada kereta juga. Kadang-kadang dapat barang-barang yang bagus gitu kan. Kayak tadi hari ini kita dapat furniture apa kayak drawer gitu dari Korea. Terus berat banget itu, terus aku sama dia bilang, "Apa kita jual di Antiques aja ya?" Soalnya orang-orang Antiques kan kadang suka yang dari jauh-jauh gitu kan, dari Korea, dari Jepang, dari mana gitu. Nanti kita coba, guys. Oke, guys, sudah kosong. Oke. Making good use of this storage unit, huh? Yeah. 10 by 10. We need shelves, yeah? Soon. To go up, yeah. Kalau ini sudah dijual, kita tinggal beli rack. Yeah. Okay. Dude, ready to get off. Ini udah ya, masukin.